Maka imam yang kami muliakan, sekarang walaupun belum muncul, belum hadir pemimpin tertinggi kita, kita sudah mempersiapkan gerbong-gerbong untuk ditautkan dengan beliau ketika beliau sudah muncul nanti. Dan saat kemunculannya, Rasul dengan santai mengatakan, dia nanti akan lahir di Madinah Al-Munawwarah. Dia habiskan masa kanak-kanaknya di Madinah Al-Munawwarah. Dia habiskan masa remajanya bersama para alim ulama Rabbani di Madinah Al-Munawwarah. Dan dia jalani masa dewasanya di Madinah Al-Munawwarah. Nanti dia akan dibaiat di depan Ka'bah oleh umatku saat usianya 40 tahun. Di hadis yang lain Nabi mengatakan saat usianya mendekati 40 tahun. Ada dua riwayat. 40 tahun dengan mendekati 40 tahun. Dan Nabi menyebutkan ciri-ciri yang terjadi, suasana politik, suasana sosial, suasana alam, dan itu semuanya lengkap 100% lengkap sekarang ini. Nah, kata Rasulullah, kelahirannya ditandai dengan terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Gerhana bulan, gerhana matahari di bulan Ramadan. Oh Allah, Allah. Jazirah Arabiah menyaksikan terjadi dua kali gerhana tahun berapa? Tahun berapa? Catat, 1981. Sudah terjadi gerhana dua kali dalam satu bulan Ramadan. Uniknya, 1982 terjadi lagi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Berturut-turut, 81, 82. Maka para ulama mengatakan, di tahun 1981, 1982 di antara ini, berarti kita ambil 1981, telah lahirlah keturunan kandung zuriat Rasulullah yang akan memimpin seluruh umat Islam di muka bumi menuju kemenangan yang mutlak. Dan beliau terlahir di Madinah Al-Munawwarah. Sekarang sudah tahun berapa? 1981, 2018, sudah berapa tahun? 37 tahun hitungan Masehi. Sementara kalau Rasul tentu saja hitungan Islam, hitungan Hijriah, maka berarti 38 tahun lebih usia beliau sekarang. Sebentar lagi beliau akan diajak oleh umat yang membaiatnya nanti pimpin kami semua. Semula beliau menolak. Beliau tidak mau. Beliau selalu menampik dan berkata, kalian salah orang, bukan saya. Tetapi semua ciri-ciri dan tanda-tanda diperiksa keturunan dan nasabnya kepada Rasulullah, tidak bisa dia sembunyikan. Akhirnya dia dipaksa dengan kata-kata berikut ini, jika engkau tidak mau menerima baiat kami, maka engkau akan memikul seluruh dosa orang-orang Islam yang beriman yang dizalimi saat ini. Hanya engkau yang mampu melepaskan kami dari kezaliman ini. Terkejutlah beliau, dan beliau berkata di tengah malam, menjelang hampir tengah malam, beliau berkata, tinggalkan saya, izinkan saya bermunajat dengan Allah satu malam ini. Dia dari asar itu, dari sejak asar beliau ditangkap dan dipaksa untuk mau dibaiat, tapi beliau menolak terus. Nah, itu Imam Mahdi yang sebenarnya ya, bukankah Imam Mahdi yang di Medan ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, langsung menyebarkan nomor kuning, sayalah Imam Mahdi, sekali baiat sekian, ayo merapat, merapat. Itu tuyul. Ya, Imam Mahdi itu malah menolak walaupun semuanya ciri-ciri itu lengkap pada dia. Nah, di usia 40 kata Rasul, mendekati 40. Baik, berarti usia beliau sudah 38 tahun lebih. Sebentar lagi sang pemimpin agung dari keturunan Rasulullah SAW akan memimpin seluruh umat Islam yang beriman sedunia menuju kemenangan kita demi Allah, menuju janji Allah di Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55, bahwa dunia akan Allah percayakan kembali dipimpin oleh